Presiden Joko Widodo menyebut telah memberikan ucapan selamat ke Prabowo Subianto Gibran. Jokowi mengatakan ucapan selamat ia sampaikan melalui sambungan telepon. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menonton pertandingan Indonesia vs Vietnam, Kamis 21 Maret 2024 malam. Ia juga mengatakan tidak memberikan arahan ke presiden terpilih, menurutnya Prabowo tahu apa yang harus dilakukan. Waktu yang pertama, kemudian saya juga langsung detik itu juga mengerjakan selama 3 hari penuh, kemudian ketutup, tapi ini jebol yang kedua, ini juga kerja siang malam dari Sumatera Barat itu segera menutup, memang ya memang hujannya intensnya, tasnya sangat tinggi sekali. Pak, ada rencana bukber dengan parpol-parpol, Pak? Ketua parpol? Bukber? Kalau ngucapin selamat, udah nggak, Pak? Ngucapin selamat, udah nggak, Pak? Ke Pak Prabowo? Selamat, oh, udah, lewat telepon. Sama Mas Gibran juga? Sama Mas Gibran juga. Kita ucapin selamat. Arahannya kepada calon presiden. Nah, enggak perlu lah Pak Prabowo. PSIP 3 enggak lolos gimana? Mana yang baik untuk negara ini saya kira. Makasih Pak. Ya udah. PSIP.